الرحيمين الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة ونافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin 'anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna umma Habibata binta Jahsin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam addama faqala umkusi gadra ma kana tahbisuki haidatuki summa gtasili fakana tagtasilu likulli salatin rahu muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawadda'i likulli salatin wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, akhir sanadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, anna umma Habibata binta Jahsin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam addama, bahwasanya Ummi Habibah binta Jahsin syakat ila Rasulillah, dia mengadu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam addama tentang darah. Yang dimaksud di sini adalah istihadah. Jadi di zaman dahulu, di zaman sahabat-sahabat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, kalau mengamukan segala macam itu nanya sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang haidah, istihadah, artinya tentang darah, darah kotor. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umkusi gadra ma kana tahbisuki haidatuki summa gtasili. Engkau tahan, engkau berhenti sebagaimana apa yang menghalangi kamu daripada haid. Jadi kalau biasanya ada perempuan tuh kan punya ciri masing-masing.
ada yang seminggu, ada yang kadang-kadang lebih dari seminggu, ada yang 12 hari, ada yang 3 hari, habis itu sehari, ntar dimuncul lagi, udah berhenti, muncul lagi, macam-macam. Perempuan itu jenis haidahnya, jenis haidnya berbeda-beda. Jadi tergantung kebiasaan itu perempuan. Ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir, ada yang biasanya di awal bulan, nyatanya belum keluar haidnya, tiba-tiba nanti di pertengahan. Betul gak kira-kira? Ngacak. Jadi gunanya, tujuannya itu supaya dia tahu, cari tahu kebiasaan. Itu orang-orang dulu begitu, dia gak mengerti, dia tanya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kata Nabi, itu namanya istihadah, darahnya kotor, penyakit, bukan haid lagi. Engkau mandi, lalu engkau sholat. Perintah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah berhenti, sehari enggak keluar, dua hari enggak keluar, udah mandi langsung. Berarti menunjukkan darah haid itu udah kelar. Beb, ane dua minggu berturut-turut lebih, beb. Dua minggu lebih. Berarti dua minggu itu haid. Selebihnya adalah istihadah darah kotor. Bukan darah haid, itu darah penyakit. Mandi udah, walaupun keluar lagi. Karena udah lewat daripada dua minggu. Pada umumnya seminggu. Paling cepat biasanya sehari, dua hari, atau tiga hari. Paling lambat dua minggu. Lebih dari dua minggu itu namanya udah istihadah. Paham gak nih kira-kira? Kita biar laki belajar juga. Ini kan kadang-kadang maaf. Kita punya bini, kita punya anak, gerutu sama kita, ngadu sama kita, masalah duit, gak punya duit. Dia baru deh gerutu, ngomong deh, betul gak kira-kira? Tapi kalau buat ibadah, puasa awal Ramadan kagak puasa. Sampai pertengahan kagak puasa juga. Udah mau akhir, kagak puasa juga. Alasannya, haid. Betul gak kira-kira? Ada yang begitu. Banyak banget. Banyak gak kira-kira? Entah istri kita, entah anak perempuan kita, entah saudari perempuan kita. Karena yang namanya perempuan untuk ibadah kagak kuat. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, emang Allah udah kasih tuh. Gampang untuk ibadah. Kebanyakan orang-orang yang ibadah yaitu orang yang laki-laki ketimbang perempuan. Tapi kalau buat ngadu-mengadu, urusannya perempuan. Betul gak kira-kira? Ngadu ini, ngadu itu, ngadu ini, ngadu itu. Semua kepala kita dibikin puyeng. Lantaran banyaknya pengaduan. Betul gak kira-kira? Tapi kalau buat ibadah, tidak. Makanya Allah kasih kelebihan buat laki-laki kuat ibadah. Apalagi Ramadan, bekas Ramadan, asar Ramadan biar ada buat kita. Ini kan kebanyakan kita Ramadan jadi pelajaran buat kita. Di luar Ramadan udah gak ada asar buat kita. Ibadah ya tetap ibadah. Biasa bangun subuh, sebelum subuh bangun sebelum subuh. Biasanya kita puasa, ayo kita puasa lagi. Biasanya kita sholat subuh berjamaah, ayo kita sholat subuh berjamaah lagi. Biar ada asar Ramadan di dalam hati kita. Sampai Ramadan yang akan datang. Jelas gak nih kira-kira? Faham ya? Kata Nabi, tunggu berhentilah kamu. Artinya berhenti, jangan mandi dulu. Biasa kamu haid. Berapa nih? Oh seminggu haid. Ya udah, tahan dulu seminggu. Kalau udah biasanya seminggu, tiba-tiba udah gak keluar lagi, mandi. Biasa beb, dua minggu. Tahan dulu dua minggu. Kalau udah lewat dua minggu, udah buru-buru mandi. Paham gak nih? Ini sabda baginda Nabi kita Muhammad kepada Umi Habibah. Fakana tagatasilu likulli salatin, rawahu Muslim. Tapi lebih hebat lagi. Perempuan zaman dulu dengan perempuan sekarang berbeda. Kalau zaman dulu buat ibadah giat. Kalau zaman sekarang kurang himmahnya untuk ibadah. Padahal kalau seandainya kata kita punya istri duduk di majelis taklim aja enak. Jangan kaum yang bapak aja duduk majelis taklim. Istri kita, anak perempuan kita juga harus duduk di majelis taklim. Biar dia mengerti syarat-syarat ibadah. Biar dia mengerti, biar ada ilmunya. Orang ibadah kalau gak ada ilmunya gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita insya Allah kita udah paham. Tapi kebanyakan istri kita, kebanyakan anak perempuan kita, kebanyakan saudari perempuan kita belum tentu mengerti tentang ibadah. Ujung-ujungnya nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Fakana tagatasilu likulli sholah. Tapi beda, Umi Habibah beda. Asal setiap waktu sholat dia mandi. Berarti sehari dia bisa mandi 5 kali. Subuh dia mandi. Mau sholat dhuhr, dia mandi. Mau sholat asar, dia mandi. Mau sholat isya, dia mandi. Mau sholat maghrib, dia mandi. Padahal perintah Nabi suruh tahan. Bukan kemauan baginda Nabi kita Muhammad. Bukan berarti mandi setiap waktu itu menjadi wajib. Tidak.
ini bukan perintah Nabi, tapi kemauan Ummi Habibah. Kata Nabi kan tahan dulu. Tahan dulu sampai betul-betul berhenti daripada darah haid tersebut. Tapi rajin, beda. Asal subuh dia mandi. Berhenti darah haidnya, mandi. Sholat subuh. Habis itu ntar sholat dohor, dia mandi lagi. Padahal kata Nabi, kebiasaannya kapan? Seminggu. Ya udah tahan dulu seminggu. Udah 8 hari, udah 9 hari baru mandi. Tapi kan beda. Beda. Artinya ibadahnya, girohnya perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang. Kalau perempuan zaman dulu masih tahu malu. Kalau perempuan zaman sekarang, udah nggak tahu malu, abis itu malu-maluin lagi. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Mana ada perempuan zaman dulu keluar, maaf, diumbar auratnya? Nggak ada. Perempuan zaman sekarang, pakai pakaian ketutup, maaf, atasnya ketutup, bawahnya ngablak. Betul gak kira-kira? Atau maaf, bawahnya ketutup, atasnya ngablak. Depannya ketutup, belakangnya? La haula wala quwata, kan begitu. Sekalipun ketutup semua, depan ketutup, belakang ketutup, tapi maaf, pakai baju yang pas banget. Jadi lekukan badannya bisa terlihat oleh orang. Betul gak kira-kira? Banyak gak zaman sekarang? Rambut pakai dipirang-pirangin. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang pakai nyisa lagi. Zaman sekarang perempuan ngerokok, perempuan nyisa, perempuan ngevape. La haula wala quwata. Warung-warung sisa, warung-warung vape. Kira-kira siapa yang menuhin? Kalau bukan, maaf, keluarga kita, anak kita, istri kita, rambut dipirang-pirangin. Betul gak kira-kira? Banyak gak kira-kira? Banyak gak kira-kira? La haula wala quwata. Bedanya perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang. Makanya ada gosidah tuh Sayyidil Walid. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu, zaman sekarang. Zaman dahulu diperumpamakan tuh baginda Nabi kita Muhammad, orangnya maluan seperti gadis-gadis zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kadang-kadang maaf, maghrib-maghrib masih keluar, pakai nongkrong dulu, pakai makan bakso dulu. La haula wala quwata. Ada yang begitu. Berbeda wanita zaman sekarang dengan wanita zaman dahulu. Makanya dulu ane punya nenek pernah ngomong sama ane punya abah, mendingan gue pelihara kebo 10 ketimbang satu anak perawan. Tuh, orang dulu, nenek-nenek kita dulu ngomong begitu. Mendingan gue pelihara kebo 10 ketimbang satu anak perawan. Kalau kebo, diapain aja ngikut. Ditarik ngikut, diajak sebelah kanan ngikut. Betul gak kira-kira? Coba kalau perempuan, kalau perawan. Kadang-kadang gak bisa diatur, dalahkan dia. Pulang malam kita omelin, ngambek pakai minggat lagi. Betul gak kira-kira? Asal duitnya habis, balik lagi ke rumi. La haula wala quwata. Pakai acara minggat, pakai acara ngambek sama orang tua nih. Perempuan zaman sekarang. Udah gitu bangga lagi kalau punya pasangan. La haula wala quwata. Malam minggu, cemplak-cemplakan yang bukan mahramnya. La haula wala quwata. Penuh di jalan-jalan. Siapa yang nanggung mereka kalau bukan baginda Nabi kita Muhammad? Membuat hancur hati baginda Nabi kita Muhammad. Membuat sedih hati baginda Nabi kita Muhammad. Berapa banyak kadang-kadang maaf, bonceng-boncengan yang bukan mahramnya. Udah gitu dengan membuka aurat. La haula wala quwata. Makanya beda, kita didik. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, Allah berfirman, jaga diri kamu. Yang pertama diri kita dulu. Supaya apa? Selamat diri kita. Dengan apa? Tadi itu ada ilmu. Kita ibadah pakai ilmu biar selamat. Karena perjalanan akhirat panjang, jauh. Yang namanya lautan itu amik, dalam. Perlu persiapan. Menuju akhirat perlu persiapan. Masuk ke dalam kubur perlu persiapan. Dibangkit perlu persiapan. Di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi kita Muhammad perlu persiapan. Apa itu? Ilmu. Dasarnya ilmu. Kan kadang-kadang maaf, banyak orang yang ngomong seperti ini. Oh, zaman sekarang yang penting adab. Adab, adab, akhlak, akhlak. Percuma ilmu tinggi, adab kagak. Salah. Orang gak bakal bisa beradab, berakhlak kalau kagak punya ilmu. Betul aja begitu. Betul gak kira-kira? Jadi kalau buat kita, kalangan orang awam, yang pertama ilmu. Ilmu, 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 ilmu. Kalau udah kita berada di atas, kita udah mengerti tentang ilmu, baru akhlak diutamakan. Buat kita mah ilmu. Ini kagak, akhlak, adab. Akhlak, adab. Ilmunya kagak. Bagaimana dia bisa berakhlak kalau kagak ada ilmunya? Nanti sama orang tua cium tangan, kira-kira di mana? Di jidat apa di pipi? Di mana cium tangan? Zaman sekarang kan nih. Adab tuh buktinya, nih.
sama orang tua di jidat, istri cium tangan sama suami di pipi. Itu yang namanya akhlak kan, itu yang namanya adab. Ilmu dahulukan, dulu orang tua kita ngajarin, guru kita ngajarin bagaimana cium tangan sama orang tua kita, bagaimana cium tangan sama kedua orang tua kita, tangan dua. Bukan begini, kadang-kadang jabat tangan sama orang tua, la haula wala quwata, ame guru udah kayak temen, here BP, main here aja, la haula wala quwata. Itu kan semua harus ilmu, ilmu dulu baru betul gak kira-kira? Kita diajarin masih kecil ame guru kita bagaimana cara cium tangan ame orang tua, tangan dua, abis itu cium, sedot biar bunyi, ngapain? Ambil keberkahan dari tangan kedua orang tua kita, tuh yang bener tuh. Bukan berarti jabat tangan, oh ilmunya udah banyak, jabat tangan aja sama orang tua. Udah gitu maaf, pakai namanya lagi, dipanggil namanya lagi, la haula wala quwata. Jadi buat kalangan kita, kalangan awam, ilmu dulu, ilmu, nanti udah tinggi derajat kita, udah kita mengerti tentang ilmu, syariat baginda Nabi kita Muhammad, baru akhlak. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak nih kira-kira? Begitu juga perempuan-perempuan zaman dulu, nanya sama baginda Nabi kita Muhammad. Bukan sok tahu, nanya apa yang dia tidak mengerti, nanya sama baginda Nabi Muhammad. Begitu juga perempuan-perempuan Madinah, kalau enggak mengerti, mereka semua tanya kepada istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu, adapun kemauan Ummi Habibah itu bukan jadi wajib. Berarti habis mau salat subuh mandi, mau salat zuhur mandi, mau salat asar mandi, mau salat maghrib mandi, mau salat isya mandi, itu bukan perintah baginda Nabi kita Muhammad, tapi emang kemauan Ummi Habibah. Jadi kagak wajib tuh. Biasa yang namanya haid, begitu berhenti haid mandinya sekali. Betul gak kira-kira? Gak bedanya sama kita. Kita kalau lagi junub, junubnya 5 kali, mandinya 5 kali juga. Kisut, betul gak kira-kira? Dingin, rugi. Mandi junub 5 kali, mandinya 5 kali juga gitu. Hah? Mau mindok nih, mau nambah nih. Habis itu kita mandi. Oh, nambahnya 2 kali. Berarti mandinya 2 kali. Rugi. Artinya seperti itu, mandi tetap sekali. Mau keluar 10 kali juga tetap mandinya sekali. Adapun haid begitu juga. Berhenti, kalau udah berhenti mandinya sekali. Untuk sholat subuh, untuk sholat dohor, untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, dan untuk sholat isya. Adapun di sini kita baca. Fakana tagtasilu likuli sholah. Maka adalah Ummi Habibah kerjaannya. Setiap kali dia pengen sholat, dia mandi. Ini bukan perintah wajib. Ini bukan perintah baginda Nabi kita Muhammad. Kemauan Ummi Habibah. Ihtiyaton, jaga-jaga. Kalau kita kan kadang-kadang, maaf, di rumah aja kita kagak mandi. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. 2 hari kagak mandi di rumah. La haula wala quwata. Mandinya nanti mau sholat Jumat. Selebihnya kagak. Aneh aja kagak betah. Ada orang sehari kagak mandi. Biasanya maaf, gak enak badan. Betul gak kira-kira? Kita biasa mandi sehari 3 kali. Tiba-tiba sehari kita kagak mandi sampai 2 hari. Gimana kira-kira? Gak enak, badan lengket, maaf. Keluar bau yang tidak sedap. Betul gak kira-kira? Kita manusia, bukan nabi. Pasti keringat kita kan beda dengan keringat baginda Nabi kita Muhammad. Coba deh 2 hari, abis itu maaf kita kagak mandi, kita cium sendiri keringat kita. Bini kita aja dekat ogah, apalagi kita, diri kita. Artinya seperti itu. Silakan kalau mau mandi, mandi sunnah. Tapi tetap mandi wajib cuman hanya 1 kali. Faham gak nih kira-kira? Kita nih lagi dalam keadaan junub, mandi wajib sekali. Habis itu adapun kita mau mandi lagi siang ataupun nanti sore atau malam, itu adapun mandi sunnah, mandi mubah, mandi biasa, silahkan. Tapi yang wajib cuman hanya 1 kali. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan menurut riwayat Imam Bukhari, wa tawaddai li kulli shalah. Perintahnya Nabi ambil wudu setiap kamu pengen sholat. Ini baru perintah Nabi nih. Paham kan nih kira-kira? Tadi kan Ummi Habibah ini, dia sehari mandinya 5 kali. Buat sholat subuh, buat sholat dohor, buat sholat asar, buat sholat maghrib, buat sholat isya. Padahal perintah Nabi, engkau mandi sekali, abis itu engkau berwudu setiap kali engkau pengen sholat. Adapun kalau kita masih punya wudu, silahkan. Kita punya wudu, umpama kita sholat dohor nih. Ini kan kadang-kadang hebatnya kita sholat dohor dipakai buat sholat asar. Wudu zohor dipakai buat sholat. Hebat kita, orang 2:30 baru sholat dohor. Betul gak kira-kira? Lihat dikit lagi jam 3 udah asar. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Dulu padahal orang tua kita, maaf, nyuruh kita awal waktu, bilangin kita, ngedidik kita, dari kita kecil, berubah deh kita. Dulu waktu kita kecil disuruh, asal bunyi juga
Waktu azan masuk, waktu azan zuhur, orang tua kita udah nyapan. Ayo sholat, ambil wudhu sholat di masjid, jamaah. Atau kalau kagak bisa di jamaah, di rumah. Habis itu baru makan siang. Betul gak kira-kira? Itu orang tua kita. Tapi begitu maaf orang tua kita meninggal, udah gak ada lagi yang dengerin kita, udah gak ada lagi yang kasih nasihat kita, bilangin kita, alhamdulillah sekarang sholat zuhur 2:30. Alhamdulillah. Sholat asar, alhamdulillah 5:30, jam 6 kurang 15, udah pengen dikit lagi, mau maghrib. Sekarang kan maghrib dulu, cukup, apa, berkurang, 6 kurang 10, apa 6 kurang 15 tuh. Maghrib udah 6 kurang 10, betul gak kira-kira? Sekarang sholat maaf, sholat asar, jam 5:30 lewat 5. Udah pengen buat injury time, kalau kata nonton bola udah injury time, babak tambahan. Lepas kita sholat asar, tiba-tiba bunyi deh, azan sholat. Maghrib hebat berarti ini orang wudu asar dipakai buat sholat maghrib, hebat gak kira-kira? Abis itu duduk pengajian deh tuh, sambung lagi sampai sholat isya, hebat wali ini orang. Satu wudu buat tiga waktu, kalau kita kan kagak. Satu waktu, satu wudu buat satu waktu, ini orang hebat. Satu wudu buat tiga waktu, buat sholat asar, buat sholat maghrib, abis itu buat sholat isya, hebat. La haula wala quwata. Lah salat asarnya 5:30. Dulu kagak, perasaan dulu orang tua kita ngajarin kita, bukan hanya lisan, tapi praktek langsung. Dulu orang tua kebanyakan dagang, biasanya itu orang tua kita dagang. Tapi dia tahu walaupun dagang, asal masuk waktu zuhur, asar masuk waktu asar, dia berhenti itu, enggak lanjut dagang lagi. Dicari masjid, dicari deh musala. Diduduk di situ, taruh dagangannya di situ, diambil wudhu, di sholat. Habis itu baru muter lagi, terusin dagangannya. Itu orang tua kita lagi dagang, kita di rumah, gak ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah, gesitan kita sama orang tua kita, rajinan kita sama orang tua kita. Betul gak kira-kira? Orang tua kita awal waktu, kita akhir waktu. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Kadang bahkan sampai sekarang, orang tua meninggal subuh masih telat. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada yang soal subuhnya masih telat? Dulu masih ada orang tua, enggak ada cerita telat. Orang-orang tua kita galak sebelum subuh, itu dibangunin. Galak orang tua kita, enggak bangun juga, diguyurin air kita. Sekarang alhamdulillah orang tua udah meninggal, enggak ada yang nasehatin. Enggak ada yang bilangin, alhamdulillah subuh 5:30 mulu. La haula wala quwata. Masjid ame musola udah kedengar, sallallahu ala Muhammad, kita baru bangun. La haula wala quwata. Bukan antum nih Habib, aneh. Jadi jangan pakai ada yang cembetut deh. Habib ngomongin aneh mulu, aneh yang ngomongin antum. Ini buat aneh, ini pelajaran buat aneh. Beda, masih ada orang tua, ame gak ada orang tua. Ada orang tua kita dibilangin, dinasehatin. Walaupun maaf, kelihatannya mulut orang tua kita agak bawel, tapi buat kepentingan kita. Sekarang orang tua kita meninggal, kembali kepada tabiat masing-masing. Wattawadhi likulli shalah, kata Nabi sabdanya kepada Ummi Habibah, dan engkau berwudu setiap engkau salat. Jadi suruhnya wudu, mandinya sekali. Wa hiya li Abi Daud wa ghairihi min wajhin akhar. Wa an Ummi Atiyah, satu lagi. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhrin syai'an. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzulah. Wa an Ummi Atiyah, akhir sanadnya Sayyidah Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya. Qalat, dia berkata, kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhrin syai'an. Sesungguhnya kami tidak menganggap orang biasanya kalau udah bersih daripada haidnya, itu airnya udah enggak jadi hitam lagi tuh. Udah enggak jadi keruh lagi. Biasanya kekuning-kuningan, habis itu udah mulai bersih, begitu. Maaf, perempuan-perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang hampir sama. Itu kalau dia maaf, dia istinja, dia cebok, itu kan kalau dia cebok itu menggunakan maaf, gayung ataupun selang, itu kan air itu ke bawah, kelihatan tuh. Kalau masih keruh, masih hitam, berarti menunjukkan darahnya masih ada, berarti ini perempuan masih haid. Paham gak nih kira-kira? Tapi maaf, kalau dia udah istinja, airnya udah kekuning-kuningan, ataupun udah menjadi putih, udah gak ada kotoran, berarti menunjukkan haidnya itu telah habis. Jelas gak nih kira-kira? Paham? Nah, bedanya, kalau perempuan zaman Nabi, itu begitu udah kekuning-kuningan, dia merasa udah suci. Rajin artinya, karena udah kagak keruh lagi.
udah mulai agak kekuning-kuningan. Lama-kelamaan kuning-kuning-kuning, lama-kelamaan bersih. Tapi bedanya orang sekarang, walaupun masih kuning, dia kagak mau mandi tuh. Betul gak kira-kira? Masih males. Masih males. Paham gak nih kira-kira? Maaf, nih ada perempuan cebok, perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang. Kalau perempuan zaman Nabi, lihat. Kami gak menganggap yang namanya kuning-kuning itu darah haid lagi, udah kagak. Artinya udah suci, itu perempuan zaman baginda Nabi kita Muhammad. Tapi kalau perempuan kita, maaf, asal masih ada kuning, belum jernih, kira-kira dia mandi apa kagak? Mandi apa kagak? Ini bukan di sini, bukan perempuan kita, no. Di Korea, bukan di sini. Betul gak kira-kira? Dia kagak mau mandi tuh, padahal udah bersih. Jelas gak nih, paham gak? Beb, aneh kurang paham, ini kan laki-laki, dengerin aja dah, gitu aja udah, gimana mau paham? Karena kita belum pernah tuh, kita cebok, maaf, airnya keruh, betul gak kira-kira? Habis itu pakai kekuning-kuningan, kita gak tahu deh, pokoknya dengerin aja udah. Nah, itu perempuan bedanya kalau haid atau tidak ketahuan dari air. Begitu maaf, dia istinja, dia cebok, kalau airnya masih keruh, maaf, masih keluar darahnya, berarti ini orang masih haid dalam keadaan haid. Perempuan ini masih dalam keadaan haid. Tapi kalau udah agak kekuning-kuningan, lama-kelamaan cair-cair bersih-bersih, berarti menunjukkan udah kagak haid lagi, udah bersih. Tapi kebanyakan perempuan kita, kalau belum jernih, nih air belum putih banget, dia males untuk mandi. Kira-kira kalau udah mandi, udah pasti sholat apa belum? Udah pasti. Tapi kalau belum mandi, udah bisa sholat apa kagak? Kagak bisa, ntar dulu deh besok. Padahal paginya udah kuning, dicebok. Mandinya baru besok, sore, betul gak kira-kira? La haula wa quwata, ada yang begini, lihat. Ini bukan aneh ngomong. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami, kunna, artinya itu kami. Perempuan-perempuan di zaman baginda Nabi kita Muhammad. La na'udul kudrata wa sufrata ba'da tuhrin syai'an. Kami gak menganggap itu darah, walaupun yang kami lihat masih dalam keadaan kekuning-kuningan. Kami gak menganggap itu darah haid. Artinya udah bersih, udah suci, udah bisa mandi. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzulahu wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul al-Fatiha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah saliha jami'a wa nafi'a wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatiha. Salamun